Assalamualaikum, selamat pagi. So, pasal saya ni, saya biar lihat di screen ni spread antara Mei dengan Jun ni. So, Mei dengan Jun masih lagi sideways dan dia masih lagi bullish, still lagi bullish dan kawasan bullish ni. Dia punya dia slow down je naik ke atas dengan target 40 ni masih lagi maintain. Mungkin ni ambil masa lagi. So, sekarang ni berada pada 20. Dia kan mampu naik 40. Kita ada resistance, selagi dia berada dekat upper band, selagi tu ada possible untuk dia naik instead of dia turun. So ini yang kita lihat dari segi daily ya. Okay, so kalau dari segi weekly, kita lihat weekly baru saja nak start up. Kalau ni mungkin kita ambil tempoh yang lebih panjang lah. Kalau itu untuk daily, kalau sorry weekly, kalau intraday kita nampak jelas lagi. Kita boleh pakai untuk intraday lah. Kalau tengok this one, harga ni berniaga lebih tinggi, apa band boleh jadi ni jadi double top, so dia ada reversal. So bila reversal ni akan jadi, kalau dia start reverse balik, siapa yang belum pernah masuk lagi nak cuba untuk masuk, mungkin okay, boleh tengok entry bagi this one dengan target sebelum ni. Itu saya beritahu dekat 40 point untuk ada resistance terdekat, based pada resistance terdekat untuk target. Okay, so those siapa yang nak position, selagi kita tengok Bollinger Band ni, selagi dia masih lagi strong dekat upper band, masih lagi the possibility untuk hold position bagi apa untuk buat masa sekarang. Bagi keadaan sekarang, ada possible untuk dia akan reach mungkin resistance sebelum ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Selamat trading, selamat position. Assalamualaikum.